Ha ha, lepas tu ha rekah-rekah sikit. Waktu dia kena kecek panjang sikit. Ya asal dia taksir dia kita tak bahagi hari tu. Bila tak bahagi hari tu dia panggil sesak orang. Dia sesak orang tu payah nak cara dah lah. Bagi lama ni. Ya pasal orang tua kita ni kadang-kadang. Bahasa hadusun lah. Dusun diri, dusun gapa ikut lah. Ya ada tarus tepak tak bahagi. Tu dia tarus tepak tak bahagi. Walahanya hukum syarak nak kita pesan tak boleh bahagi dia tak boleh. Jadi bercanggah dengan syariat ni pula dah ni. Hanya syarak yang siapa nak masalah nak boleh ke orang tu orang ni tak ada kena usia. Ya dulu kena usia, kalau tak usia tak boleh. Ya usia patu nasah undang usia tu dengan undang pesaka. Bila turun unep saka tak ada kena pesan dah. Seorang mati bila dia ada sebab, dia panggil asbabil irsi, ada sebab bagi boleh makan saka, ternapi mawani'il irsi tak ada manik bagi saka, maka mesti dia kena boleh semata. Orang nak gisak tak boleh. Dia panggil boleh dengan jalan qahran. Kalau tak bagi dia panggil syarikat dengan jalan bil irsi. Ini dah jadi syarikat ni. Serekat dengan jalan pesaka. Bila bah mati si tua, kita anak lima orang. Misal kata, misal terlima orang anak. Bah mati, orang lain tak ada isteri pun tak ada. Hanya ada anak je, kita buat misal mudah-mudah. Lima orang. Maka lima orang berserekat di sebidang tanah dusun tu. Selagi mana tak bagi, selama hidup sekutu situ. Dia kena bagi lalu. Ya senang, sahabat syarat bagi dah. Kalau lima orang jatuh, bagi lalu sama banyak. Sudah. Kalau itu tak bagi, bila pok dia mati orang ni. Dia mati sore mana-mana, dia ada anak berapa. Dia turun pecah dengan anak tu. Sebab kita kata lelaki belakang. Bila bah dia mati, dia pergi dia ada tu. Satu nama, kalau dia lima orang, satu khumus. Satu per lima, dia ada. Dia pok mati, dia ada anak apa orang. Pecah gitu pula, dia dia. Faham ni, dia kedua mati pula dah. Anak-anak dia berapa pula dah. Hidup situ. Payah boleh tak serupa. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Bila mati pula dah, ya ada anak berapa? Anak kepada anak lelaki dia, tali ke cucu. Sudah, banyak karo. Ni, dia jadi siapa ke berlapis-lapis, panggil sesak waris dah. Saya tak temu dah. Di sini, tak ada dah jalan lain. Nak jalan ukar, kalau tidak, ya kebelik panjang. Maka di sini, kita kembali kepada putusan dalam berbincangnya kita lah. Panggil ada hak mari. Ahli-ahli akal dalam hak panggil belakang tak boleh, tak pecah masalah. Kau ramah kau tak pecah, tak itu kan? Kau ramah puluh ke puluh rasa. Rasa dia dah. Panggil ahli-ahli akal mari bincang macam mana ni. Putusannya ginilah, kita jual awak maslahat, buat kebajikan, niat pahala pada gemulah dan tua-tua yang berhak berkenaan. Nak bagi tak tahu tu duduk mana dah ni. Itu lebih baik. Itu dia. Nah, itu lebih baik. Kalau tahu gitu, kau panggil ceritanya. Sebab tu, saya tahu dah, kemuruh habis dah. Itulah jalannya. Inilah hak putusan kita ni lah. Sebab dia panggil sudah, dia panggil kata dah minta tadi, pulih pada nazir lah. Kadang-kadang dia latih nazir. Bila panggil mereka berkecek setuju, dalam ramai-ramai setuju, latihmu lah jadi nazir, orang okay, bercara. Dia tak boleh banyak orang, okay. Gadah. Nyetak seorang. Okay. Ambil tu Tuhan tak boleh dua tu. Lerok halu lah. Mudakwa langit hak muh ni rata sebelah ni hak aku. Lerok dah itu ke. Ambil tu kalau Tuhan berbilai usak tu. Jadi kena latih. Panggil hak nung kalau ada. Pas ni tak ada dah ni. Nama lapis. Berapa lapis dah ni. Ambil penunggu tu. Mari orang ahli-ahli akal. Buat latih ke sore. Mana hak ni kena ada sore juga bercara. Setuju latih dia ni. Demo lah. Pakat setuju latih dia. Dia lah orang juru bercara. Lepas tu dia lah fikir telik nama macam mana, terserah pada dia dah. Tu baru tak bergadah dia pergi. Gitu atas buat kebaikan maslahat lah baik. Tu panggil termasuk daripada masalah umum. Jadi kebajikan kepada tuan-tuannya. Jadi selesai. Ya panggil kata hak, ya panggil batil mah tu. Dia ada pula kait-kait yang banyak pula dah tu. Tak ada lagi banjir, ha?
Oh, sigung betih ada wasa. Tak kita tarik panjang nak nyonyok ramah ni. Kalau pergi rumah apa? Nyak molek deh. Bebel lagi buku harta ni tak boleh main weh. Tak kena worih. Baik. Apa tu? Ah, tak nak